Selamat datang kembali di Noise Game. Kali ini kita bermain Honkai Impact lagi, dan di sini ada Tesla Zero. Ini trial session dia. Jadi kita akan coba pet yang baru nih. Jadi untuk ini Tesla Zero ini kita cek dulu skillnya apa nih. Jadi ini attack dapat 400 SPL. Oh, ini fire damage ya. Physical attack. Physical attack SP point. Physical attack juga. Ini physical attack. Iya. Physical attack semua ini. Cuman sini ada elemen apinya satu. Kita akan mulai. Seperti apakah ini pet yang terbaru ini? Jadi, oke, ini di gameplay itu seperti itu ya tuh. Lihat, untuk hit Tesla Zero ini adalah physical support. Ini gunakan skill untuk tipe mode boost bertubi-tubi. Oh, dia mukul-mukul itu ya. Tekan lagi untuk tunggu boost mode mengakibatkan physical damage yang besar. Oh, jadi ini bisa dua kali mungkin ya. Oh iya, betul. Jadi skillnya bisa pakai dua kali dengan pakir memiliki serangan cepat boost dalam partai physical attack. Oke, kita coba ya. Oke, itu lihat, dia akan menghit musuhnya dengan sangat cepat. Lalu ketika ditekan sekali lagi, push, meledak ya. Oke, ketika tidak ditekan itu dia emang biasa aja ya mukulnya. Tapi kalau tek, ini petnya serius tuh sampai 25.000, 10.000 tuh. Ini pet doang ya pet damage-nya. Oke, kita lagi ya hyper-hit bertubi-tubi. Wow, ini nggak usah berantem, petnya juga menang nih kayaknya. Tuh lihat, 5.000, 5.000 itu nggak menguras SP apapun ya. Wow, ini OP banget ya. Ini asli nih pet OP sih. Dia jadi kalau ditekan sekali itu mukul-mukul musuh. Musuh cepet banget. Setelah ditekan sekali lagi ini bisa kayak ultimate gitu ya.